Pasti Iman. Kita panggil yang berikutnya. Berikutnya. Ini Pamungkas. Ini Pamungkas. Penyanyi Pamungkas. Penyanyi Pamungkas yaitu Ibu Ayu Kacia Arwendi. Iya. Tapi ya, mana sponsornya? Ye. Udah bangun Diki. Oh, Kacia. Memang. Kalau Sahini, oh maju mundur, maju mundur, cantik, cantik. Iya. Ada yang kayak itu masih tunang itu. Masih nggak di Mojini. Oh, Kati ya. Kati ya, Kati ya. Kati ya, memang sejak itu, jadi nak kamu apa? Kati ya, lahir di Denpasar 22 Januari 2002. Okay. Umur? 14 tahun. Sekolahnya di mana? SMP 1 Denpasar. Oh. Spensa masih di? Artinya SMP 1 itu memang semua orangnya luar biasa berprestasi. Aduh, ada yang ngerti, ada. Sabar sayang. Oke, akan menyanyikan lagunya dengan judul apa nih ke Ger? Nidia Tantri. Nidia Tantri. Dengan ciptaan oleh Bapak Komang Dharma Yuda, aransemen Bapak Dewa Sujana dan Bapak Wiwi. Itu beli tiang itu. Wiwit, Bapak Wiwit, tapi luar biasa. Senangnya dari Bapak Dewa Sujana dan Bapak Wiwit. Bagaimanakah sinopsisnya? Karena cerita tadi itu lantang. Tetapi tentunya ada muatan edukasi dari cerita tersebut. Ini dia nanti tetap ada apa? Seorang tokoh artinya yang difigur yang digambarkan sangat kreatif. Sangat kreatif sekali. Sangat memiliki jiwa edukasi, jiwa pendidik yang bagus. Luar biasa. Semoga kita sudah siap dari inspirasi yang sudah siapa ya? Tentunya prestasi dari G-nya. Banyak. Ada juara 3 lagu kebangsaan daerah tingkat SMP. Oh, luar biasa. Ada juara harapan. Wah, juara-juara semua ada. Semua. Nah, tentunya harus berprestasi terus ya, dayunya. Sudah siap sekali? Ngiring. Mari kita saksikan mana bersama. Mana lagi tangannya? Iya. Mari kita saksikan bersama. Nidia Tantri. Oleh Ida Ayu Katia Arveta. Selamat menyaksikan.